soal nomor B2 diketahui perpindahan udara melalui ventilasi udara. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang terjadi tersebut. Bila kita ilustrasikan, misalnya ini adalah ventilasi udara rumah. Misalnya ini ventilasi, ya ventilasinya saja. Nah, ketika udara keluar melalui ventilasi ini, maka udara yang keluar dari sini kita sebut sebagai proses dari konveksi. Nah, kenapa udara bisa keluar? Karena di daerah ini bersuhu panas atau lebih tinggi. Sedangkan di daerah ini suhunya lebih rendah. Oleh karena itu, perpindahan udara melalui ventilasi merupakan salah satu dari peristiwa konveksi.